بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah taqriran bihi wa tawhidan Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin alhamdulillahi alamin mudah-mudahan jumpa kita malam hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala hari ini insyaallah kita akan membahas nabi terakhir daripada Bani Israel yakni adalah Nabi Isa alaihissalam dan kita ini juga akan membahas bukan hanya langsung Nabi Isa-nya tapi ingin tahu karena Nabi Isa ini tidak akan pernah lepas daripada ibunya namanya adalah siapa Maryam dan Maryam juga tidak akan pernah lepas daripada keluarga Maryam yang ada dalam Al-Qur'an Ali Imran Ali Imran itu artinya adalah keluarganya Imran kadang-kadang orang menyebutnya Al-Imran bukan Al-Imran tapi Ali Imran Ali itu keluarga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ali itu keluarga. Dikatakan Ali Imran. Saya sudah menyampaikan tentang singkat beberapa hal pengenalan tentang siapa itu Ali Imran ketika perjalanan kemarin e, di bulan yang lalu berkisah tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Sedikit ada kalimat-kalimat tentang kisah siapa Ali Imran. Hari ini kita akan melihat bahwa sesungguhnya keluarga Ali Imran ataupun keluarga Imran ini Masya Allah ini adalah keluarga yang sangat terkenal soleh dan baik. Bahkan Imran sendiri adalah sebagai imam salat di Masjid Al-Aqsa. Jadi Imran sendiri adalah imam kalau sedang beribadah salat di Masjid Al-Aqsa ya Imran itu bagian daripada apa? Imam ataupun Imran ini imam di Aqsa. Masya Allah. Dan betapa indahnya Beliau ingin menginginkan sekali kalau putranya nanti yang besar yang tumbuh. Ingin sekali rasa-rasanya, waduh, alangkah indahnya kalau ada laki-laki yang ingin ngurusin namanya Masjid Aqsa. Khidmat ke Masjid Aqsa, ngurus Masjid Aqsa, maka dia berangan-angan punya anak untuk menjaga Masjid Aqsa. Marbot, kalau bahasa sekarangnya, iya. Marbot, iya. Tapi kadang-kadang mungkin di antara kita kalau ada namanya marbot itu kadang-kadang kita memandangnya tidak bagaimana gitu. Bahkan orang menjawabnya ku nggak pede. Kerja di mana? Marbot aja, subhanallah. Pada tuh ngurusin rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kerja di mana? Istana presiden, gagah banget nyebutnya. Padahal ini istananya Allah, marbot. Tapi kenapa nyebut marbot? Ngeluk gitu. Tahu ngeluk, merunduk. Tapi nyebut istana presiden, di mana? kebun di kebun mana kebun istana padahal tukang kebun juga tapi di istana presiden ada sebutan gagahnya karena ada kata-kata apa istana presiden iya tapi kalau dibilang dengan mengatakan mau jadi apa jadi apa kalau ada embel-embelnya seorang yang wah di dunia pasti bangga tapi ketika dengan mengatakan embel-embelnya dengan rumah Allah Subhanahu wa taala terkadang apa terkadang mengecil iya nggak pede dijadikan mengatakan ada dalam Al-Qur'anul Karim kita lihat dulu iya beberapa ayat di sini dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, istrinya Imran mengatakan kata-katanya, "Ya, ini nazar fi batni muharrara. Ya Allah, ini ketika dalam kandung, ya Allah, aku nazar. Aku akan jadikan anak yang ada di dalam perutku ini, dalam kandunganku ini, akan aku jadikan orang yang muharrara, itu artinya adalah punten. Boleh bahasanya kalau untuk diungkapkan, aku wakafkan untuk di jalan Allah. Aku jadikan pejuang Allah. Aku jadikan sebagai pengangkat derajat daripada agama Allah. Jadi ingin dijadikan pengurus Masjidil Aqsa. Masya Allah. Ini masih dalam perut. Dalam perut dengan kata-katanya yang sangat indah. Ini nazar tulaka maafibatni muharrara. Lalu dengan doanya kalimat yang indah. Fataqabbal minni inna ka antas sami'ul alim. Inna ka antas sami'ul alim. Artinya adalah maka kabulkanlah permohonanku ya Rabb. Inna ka antas Sami i. Sami itu bukan hanya diartikan sekedar yang maha mendengar, tapi sami itu yang maha mengabulkan doanya. As-sami, maka ada kata-kata ketika roku berdiri, Sami Allahu hamidah. Maknanya adalah Allah maha mendengar. Tapi kalimat yang indah, para alim ulama, Sami Allahu hamidah, Allah yang akan mengabulkan semua doa ini, karena Allah yang mem 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 memiliki segala puji. Sami Allahu hamidah, Allah yang akan mengabulkan semua doa. Karena begini bunda, Ketika kita doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berarti yakin Allah mendengar doa kita Ibu kalau berdoa kepada Allah terus kita yakin Bapak kalau berdoa kepada Allah terus yakin Allah tidak mendengar kira-kira mau doa lagi nggak? Enggak Kenapa ibu bapak ya Allah Karena yakin Allah mendengar Dan kata-kata Allah mendengar plus Menjawab dan mengabulkan asami as namanya Bisa dipahami ya anak bunda Kalau hanya mendengar tapi tidak dikabulkan Itu bukan asami as kalau Allah Subhanahu wa taala yasma' wa yujib. Artinya apa? Mendengar dan mengabulkan. Itulah Allah. Makanya kenapa kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala? Karena jawabnya Allah as -sami'. Artinya apa? Allah yang mau mendengar dan mengabulkan. Maka di sini kata-katanya kalimat innaka antas samii'. Artinya apa? Mendengar apa yang aku inginkan dan dan mengabulkan apa yang aku harapan. Sami'ul Alim dan Maha mengetahui yang terbaik untukku yang terbaik untuk keluargaku alim. Jadi kalau doa ya Allah bla 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 inna kantas antas samiul alim di ujungnya. Ya Allah, saya punya anak-anak saya pengen begini, pengin inna kantas antas samiul alim di ujungnya. Iya, inna kantas antas samiul alim itu adalah punten-punten kalau dibilang senjata pamungkas dalam doa. Inna kantas antas samiul alim baru tutup dengan amin. Masya Allah. Iya. Jadi senjata pamungkas inna kantas samiul alim sempurnakan dengan kalimat amin. Amin. Dalam beberapa riwayat ada sahabat berdoa bla bla panjang 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 panjang. Rasulullah mendengar. Lalu, Rasulullah mengatakan kalaulah doanya itu disempurnakan pasti Allah akan kabulkan doanya. Lalu sahabat cara menyempurnakan doa bagi apa? Rasulullah menjawab katakan amin. Maka amin itu menyempurnakan doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurna. Iya. Jadi kalau ya Allah bla 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 Nggak pakai amin, nggak sempurna. Iya, amin itu adalah menyempurnakan doa. Saya lanjutkan. Jadi meminta pada Allah, Ya Allah, aku nazar, aku akan jadikan apa yang ada dalam perutku ini. Maksudnya, bukan makanan, tapi bayi. Iya, bayi yang ada dalam perutku ini, aku akan jadikan untuk lillahi ta'ala. Aku akan jadikan penopang agama, aku akan jadikan apa yang ada dalam perut ini untuk mengangkat derajat syiar yang ada. Ternyata, begitu lahir siapa? Perempuan. Tadi berharap apa? Laki-laki. Dengan mengatakan falamma qalat Ya Allah, ternyata anakku perempuan. Kecewa enggak? Enggak kecewa. Kenapa? Karena dijawab di alam di, di awal mata samiul Ali maha mengetahui mana yang terbaik buat saya. Maha mengetahui buat siapa dan siapa. Karena bunda pun dan ayah anda jangan dilupakan. Apapun yang kita inginkan itu belum tentu baik buat kita. Tapi apapun yang Allah berikan itu pasti baik buat kita. Kadang-kadang kita ini berharap sesuatu yang kita inginkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Langsung mengatakan kecewa, kayaknya kegagalan, kayaknya nggak ada orang paling rugi, yang paling gagal kecuali kita. Salah. Justru Allah berikan sesuatu hal itu adalah kebaikan yang tertunda buat kita. Maka apapun yang Allah berikan, jawaban pasti baik buat kita. Tapi kata-kata itu harus disertakan dengan husnudzan. Tapi apapun yang kita inginkan, belum tentu, belum, belum tentu baik buat kita. Allah berikan pasti baik buat kita. Saya pernah menyampaikan ada kata-kata yang sering dikatakan la allahu fi khair. La allahu fi khair, katakan apapun yang terjadi mudah-mudahan ada membawa kebaikan dalam peristiwa ini. Peristiwa apapun ini adalah membawa kebaikan buatku. Mau sampai sakitkah, mau macetkah, mau salah janjiankah, segala macam la allahu fi khair. Falamma <tuh> wad'atha Qalat Rabbi inni wa ta'tuha Ya Allah ternyata anakku perempuan ya. Dia jawab mengatakan, Wallahu a'lamu bima Allah maha tahu. Apa yang terbaik untuk kami dari apa yang telah kami lahirkan. Kenapa? Karena dari duriah wanita ini akan keluar seorang Nabi. Siapa namanya? Isa. Masya Allah. Kalau tadi hanya mengharap, ah, mudah-mudahan anakku ini, kata-kata Imran, ya, mudah-mudahan anakku ini akan jadi pengurus masjid. Ternyata bukan hanya yang mengurus masjid saja, bukan hanya marbot saja, tapi jadi apa? Ya. Nabi? Waduh, luar biasa. Coba kalau kecewa, jadi nggak kira-kira? ha ah, perempuan, udah nggak usah. Tidak. Dia dengan mengatakan, Allah lebih tahu dari apa yang telah diberikan kepada aku. Punten, ini pelajaran buat kita, ayahanda bunda. Apapun yang kita dapatkan pasti itu baik, keberkahannya berlimpah dan baik. Apapun, yakinkan itu. Iya. Maka dengan kata-kata yang sangat indah, falamma Memang laki-laki ini tidak sama dengan perempuan. Lalu puntan Ali Imran atau Imran mengatakan wah ini samai Tuhan Maryam dan aku kasih nama wanita ini adalah Maryam dan sekarang ini tidak menjadikan kecil kemungkinan atau meluluhkan daripada niat yang ada tadi kan kalau ada anak laki-laki mau disimpan di mana untuk jadi marbot gitu ya tapi ternyata perempuan nggak ada kata-kata ah, karena perempuan nggak jadi deh nggak usahlah namanya juga perempuan nggak kayak laki-laki tidak tetap untuk apa? Menghangatkan suasananya di matahari. Tetap aku ingin dijadikan walaupun perempuan. Kalau laki-laki dijadikan marbot seperti apa pengurus masjid. Tapi kalau perempuan, aku ingin jadikan dia ahli ibadah. Ahli ibadah bagaimana caranya? Maka diserahkan kepada para asatid-asatid kiai-kiai. Kalau dibilangnya, guru-guru yang ada di mana? Di Aksa. Masih Aksa. Dan punten Zakaria ini adalah masih saudaraan yang kemarin dengan siapa? Masih istrinya Zakaria dengan istrinya Imron itu apa? Adik kakak. Pernah kemarin saya sampaikan kan? Masih lupa? Oh iya masih lupa ya. <laughs> Jadi seperti itu nanti cek lagi ya ininya. Berarti dekat. Nah ketika wafat Imron, wafat Imron tuh wafat, iya. Maka istrinya bagaimana caranya ini untuk membesarkan daripada siapa? Maryam sampaikanlah wahai para guru-guru yang ada di Aksa. Saya terjemahkan bebas. Anakku ini aku akan titipkan yang mungil ini, yang solehah ini, yang pinter ini. Tolong didik bagaimana ibadahnya, tolong besarkan, arahkan dalam syariat yang benar, yang diizinkan, yang diinginkan oleh Allah, ribut semuanya. Kenapa? Berharap Maryam dibesarkan oleh masing-masing. Maksudnya, aku yang untuk Maryam, Maryam buatku, Maryam buat. Akhirnya rame. Maka saat itu, Masya Allah, dalam Al-Quran, وَكَفَّلَهَا Zakaria Zakaria yang menjadi tanggung jawab siapa? Maryam. Kisah yang unik. Saya gambarkan kisahnya. Karena berebut rame, saya ingin, saya ingin, saya ingin, saya mau, saya mau, saya mau, lalu apa dilakukan? Lakukan kata-kata yang sangat luar biasa. Begini aja. Kalian masih punya pena semuanya, pena di antara kalian, simpan dalam satu apa? Semacam dalu atau dalam ina atau dalam ember, simpan. Jadi semua guru-guru yang ada di sana penanya dikasih nama dawanil asma, dawin itu kitabatul asma, tulis misalnya namanya fulan, 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 simpan pena tersebut lalu simpan di ina ataupun di, me, di mana di ember atau di baskom simpan situ diacak-acak terus apa disuruhnya mengambil seorang dikatakan diambil gulaman lam yablughul hinth. artinya apa anak kecil anak kecil yang gak ngerti apa-apa nah sini nak disaksikan tolong ambil pena yang ada di situ satu aja serahkan kepada kita anak kecil yang nggak tahu apa-apa nggak tahu ini urusannya apa, ini lagi ngapain nggak tahu. Anak kecil ngambil, cuma tahu perintahnya. Ambilnya satu, ambil, ter, serahkan. Begitu diserahkan penanya itu adalah milik siapa? Zakaria. Tapi orang yang hadir nggak menerima. Nggak, nggak 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 Ulangi 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 ulangi. Gimana caranya? Sekarang pena ini lemparkan ke sungai yang sedang mengalir. Nah, apa namanya? Ya, sungai yang mengalir airnya pena lemparkan. Siapa yang terbawa arus penanya itu berarti itu yang tidak boleh menjadi pengurus Maryam. Tapi kalau penanya yang dilemparkan itu justru lawan daripada air. Jadi kalau air mengalir, penanya malah maju begini. Lawan arus. Kalau penanya lawan arus itulah yang akan mengkafil Maryam. Itulah tanggung jawab terhadap Maryam maka semua pena yang tadi pegang lemparkan. Pss, begitu lempar semua pena, wuj, cuma milik Zakaria maju. Iya, maju. Subhanallah. Begitu ditanya, apa nih? Begitu dicek ternyata dilihat ini adalah miliknya Zakaria. Dan ditolak hmm. juga. Mereka, oh, enggak 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 jadi, enggak jadi. Sekali lagi, ketiga kali. Nah, sekarang lemparin semuanya kalau yang ngalir terbawa arus berarti itu yang mengkafil Maryam. Tapi kalau yang diam apalagi maju itu nggak jadi mengkafil Maryam. Dibalikin sekarang ketiga. Iya, dirubah. Dilemparin ternyata yang lain maju punya Zakaria mengalir. Subhanallah. Mujizat yang Allah berikan ya. Jadi begitu yang lain semua maju, yang punya Zakaria alaihissalam terbawa arus. Maka dengan matakan Zakaria dibawalah oleh Zakaria. Jadi kalau dengarkan bunda ayah anda, bagaimana kisah Maryam bisa pindah kepada Zakaria. Jawabannya adalah karena memang kejadiannya dijadikan seperti itu. Jadi ada tiga. Suruh ngambil ternyata Zakaria. Dilemparkan yang melawan arus punya Zakaria. Kaidah yang kedua, yang ketiga jangan sampai apa? Jangan sampai lawan arus, malah harus terbawa arus. Ternyata tetap punya Zakaria salam terbawa arus. Maka diserahkanlah kepada Nabi Zakaria. Tinggallah Maryam di rumahnya Zakaria ataupun mihrab tempat ibadahnya. Saya pernah sampaikan di pertemuan lalu, dia ya, yang terjadi kepada Zakaria apa yang ada ternyata Maryam ini mendapatkan apa makanan yang selalu didapatinya. Masih ingat ya pelajaran kemarin ya sehingga dengan mengatakan katakan ya Maryam, annalaki lagi Maryam ini makanan dari mana? Maryam ini makanan dari mana? Kenapa? Bunda Ayahanda, makanan ini yang ada di Maryam, kenapa Nabi Zakaria bertanya? Karena makanan yang ada di samping Maryam, itu makanan yang bukan pada musimnya. Ini pernah saya sampaikan di pertemuan lalu. Masih ingat ya? Jadi musim apa makanan ini, musim apa makan makanan ini. dari mana kamu dapatkan? Kalau musim pisang datang pisang, ya nggak nanya, di depan juga banyak pisang. Musim duren, ada duren, nggak usah nanya dari mana dapat duren. Tapi kalau lagi nggak musim duren, bawa duren, wajar kita tanya dari mana? Ini persis ini. Makanan bukan pada musimnya ada di depan Maryam. Makanya wajar Nabi Zakaria bertanya dengan matan anna laki hada dari mana kamu dapatkan qalat huwa min indillah innallaha yasha Allah memberikan rezeki terserah Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab mananya apa kalau Allah berikan rezeki rezeki didapatkan saja maka disitulah Maryam mendapatkan punten. Sejak beliau di saja makanan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang luar biasa. Di situ kemarin saya sampaikan, disitulah Nabi Zakaria memohon kepada Allah meminta apa? Minta anak. Kenapa ya Allah? Maryam saja punya makanan yang bukan pada musimnya. Pasti aku juga bisa punya anak padahal bukan musim punya anak. Kenapa? Aku sudah tua, istriku mandul juga menopause dan aku ini sudah tua rasa-rasanya tidak mungkin untuk punya anak tapi melihat kehebatan Allah bisa memberi makanan pada Maryam bukan pada musimnya sama pasti bisa punya anak bukan pada musimnya maka minta kepada Allah dengan mengatakan dapatlah punya keturunan ini yang pernah saya sampaikan di pertemuan lalu berkeberkanan dengan Nabi Zakaria saya lanjutkan Masya Allah besarlah Maryam besarlah Maryam Allahu Akbar setelah Maryam besar, apa yang terjadi? Sudah mulai head Maryam ini. Sudah mulai head, tidak lama. Dan Maryam ini tidak sering keluar. Memang asli seringnya ibadah, keluar seperlunya ibadah, seperti itu. Sehingga banyak orang pun yang tidak terlalu, istilah apa? Tidak terlalu sering melihat Maryam. Hanya keluarga-keluarga dekatnya saja yang melihat Maryam. Tiba-tiba, satu waktu, selesai daripada headnya, Maryam telah membersihkan diri. Selesai daripada headnya, tiba-tiba ada laki-laki yang datang. Tiba-tiba ada di depannya. Maryam kaget. Kenapa? Karena laki-laki ini tidak dikenalnya dan berada di depan Maryam. Dan Maryam mengatakan, Qalat, inni a'udhu birrahmani minka in kunta Qala, inni a'udhu birrahman minka in kunta Artinya apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Yang ma pengasih, yang maha penyayang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Maksudnya berlindung kepada Allah. Yang ma pengasih dan ma penyayang. Dari keburukanmu ataupun dari tingkah lakumu. Inkun tatakiyah. Itu pun jika engkau termasuk orang yang bertakwa. Maksudnya begini. Perhatikan baik-baik ibu bapak, Maryam baru selesai membersihkan membersihkan dirinya. Tiba-tiba ada laki-laki yang tidak dikenalnya tidak berdekatan, hanya berada dalam satu tempat dan memang laki-laki tidak dikenalnya, maka Maria mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah dari ketidakbaikan sifatmu kepadaku, itu pun kalau engkau takut kepada Allah." Bisa dipahami gak maksudnya? Aku berlindung kepada Allah, ya, aku berlindung kepada Allah dari perilakumu. Itu pun jika kamu takut kepada Allah, pasti perlindunganku ini perlindunganku ataupun aku minta kepada Allah ini pasti engkau akan apa? Akan takut dengan permohonanku kepada Allah jika engkau takut kepada Allah. Bisa dipahami nih ya. Jadi kalau misalnya dengan mengatakan kata-katanya. Hati-hati, neraka itu bahaya, bla bla. Tapi kalau ada orang yang tidak takut neraka, mengaruh nggak ucapan itu? Enggak. enggak. Enggak ngaruh. Sorga itu begini, begini, begini. Kalau orang tidak mau ke sorga, enggak ngaruh. Maka dengan mengatakan, seakan-akan mengatakan, "Ingat ya, jangan macam-macam, aku berlindung kepada Allah ini. Siapa kamu? Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah, tapi kalau kamu tidak takut kepada Allah, percuma aku berlindung kepada Allah." Jadi pahami ini ya, maka dengan mengatakan kata-katanya, "Kolainama dijawab dikatakan, laki-laki ini, Kala innama ana rasul rabbik, liahaba lakihulaman zakia." Maaf, aku ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memberikan kepadamu anak yang baik atau memberikan puntan di dalam perutmu, Aku ingin berikan yang namanya apa? Gula. Seorang anak laki-laki yang akan Allah hadiahkan kepadamu. Maka puntan. Maryam kaget. Ini baru bersih daripada apa? headnya Datang laki-laki itu baru dengan matan kalat Anna nuli gula walam yamsasni bashar walam aku bahia. Bagaimana aku ini akan punya anak sementara yang pertama ini bagaimana aku punya anak pertama aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki karena apa aku belum pernah menikah Walam, aku bahagia dan aku juga punten punten tidak berzina tidak berbuat uh, semena mena tidak berbuat melakukan hal yang tidak baik Bagaimana punya anak disentuh tidak Nakal juga tidak itu bahasanya pun untuk diterjemahkan Walam, aku bahagia aku bukan orang bukan perempuan yang tidak terhormat aku perempuan terhormat dan aku ini tidak pernah disentuh laki-laki. Bagaimana aku punya anak? Jawab dengan kalimatnya. Kala kadhalika kala rabbuki huwa Itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah. Terdiamlah ditiupkannya baru saat ditiupkan. Itu tidak tidak seperti satu, dua, tiga, ataupun mulai kecil. Tapi langsung plek, ketahuan ada. Masya Allah. Dan pada saat hamilnya Maryam, mana duluan? Maryam dulu hamil, apa istrinya Zakaria dulu hamil? Maryam dulu hamil, apa istri Zakaria dulu hamil? Tuaan mana? Yahya apa Isa? Tuaan Yahya apa Isa? Yahya. Berarti kalau Tuaan Yahya hamilnya siapa duluan? Istrinya? Istrinya Zakaria. Iya. Jadi ini sudah mulai berkembang. Lalu Maryam pun mulai hamil dua-duanya berjumpa, dua-duanya solehah. Jadi kalau mengatakan istrinya Zakaria nggak heran kalau dibilang ini tahu persis di rumah nggak kemana-mana, Amil ditanya ini dari Allah, ini adalah diberikan oleh Allah satu hal yang luar biasa, langsung dan matakan aku juga nggak heran kenapa aku sudah tua ini bisa apa, bisa hamil, iya karena dengan matan ini adalah wahyu ataupun ini adalah mukjizat ataupun ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa Maryam iya qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyinun walinaj'alahu ayatan linnasi wa minna wa kana maqdiya ini ingin aku tunjukkan daripada salah satu keagunganku iya tentang lahirnya Maryam makanya begitu Maryam lahir, eh, hamil ada keluarganya dengan mengatakan ngelihat keluarganya ini tapi mau bertanya malu nggak nanya Maryam kamu hamil ya nggak enak takut tersinggung. Akhirnya dia tanya gini, Maryam, mungkin nggak ada pohon tumbuh tanpa benih? Pertanyaannya gitu. Maryam, mungkin nggak ada pohon tumbuh tanpa benih? Lalu kata Maryam, mungkin. mungkin. Karena Maryam tahu, pas ini lagi menunjuk ke dia. Mungkin. Kenapa? Siapa yang pertama kali jadiin pohon itu? Kan duluan pohon, lalu datang benihnya. Siapa yang pertama kali menjadikan pohon itu? Ada, bisa dipahami nggak bunda? Iya, sekarang dengan mengatakan nanam apa dari benih Teret, jadilah pohon Nah yang pertama kali nyiptain pohonnya itu siapa? Allah, berarti jika Allah berkehendak jadilah Tapi orang itu kurang puas jawabannya Dengan mengatakan kata-katanya Mariam, lihat itu pohon yang cukup tinggi Iya Itu berasal dari benih apa langsung pohonnya? Lalu dengan mengatakan kata Mariam ucapannya Siapa yang menciptakan Adam? Allah, Anda tahu siapa bapaknya Adam? Tidak, ibunya Adam. Kakeknya Adam. Jadi Adam itu diciptakan oleh siapa? Allah. Lalu kita turunannya Adam, iya. Jadi tidak ada susahnya bagi Allah untuk menciptakan tanpa sebab. Begitu. Lalu keluarganya langsung mengatakan, iya, faham. Jadi tidak, kamu hamil ya? Hamil ya? Enggak begitu. Salah satu Adam sopan santunnya luar biasa dengan mengatakan siapa yang telah mungkin nggak pohon tumbuh tanpa benih itu jawaban lalu yang kedua ini pohon mana benih mungkin nggak ini pohon yang gede ini nggak ada benihnya jawabannya siapa yang telah menciptakan apa ada si, uh, anda tahu siapa bapaknya Adam tidak siapa ibunya Adam siapa kakeknya Adam neneknya Adam nggak ada yang tahu memang nggak ada maka saat itu mengatakan Allah tidak sulit untuk menjadikan sesuatu yang awal masya Allah ternyata kita lanjutkan. Maryam alaihissalam atau alaihissalam. Maryam yang luar biasa ini. Mulailah membesar perutnya. Dan telah membesar, membesar, membesar. Lalu. Bentan. Maryam ini. Sampailah ke yang namanya apa? Kebun kurma. Karena yang namanya Palestine ini dari dulu sangat terkenal dengan kurma saat itu. Datanglah ke situ. Maka Maryam melahirkan di sana tanpa ada yang apa? Tanpa ada yang mendampinginya. Bahkan ada dalam beberapa riwayat ketika Maryam jumpa dengan istrinya Zakaria alaihissalam ngobrol dan kata istrinya Zakaria mengatakan Maryam aku merasakan bayi yang ada dalam perutku ini sedang sujud menghormati bayimu maksudnya Yahya sedang sujud Kalau mengatakan kok sujud sujud kan nggak boleh di zaman dulu sujud itu masih diartikan penghormatan di zaman Rasulullah sujud itu hanya untuk Allah saja. Di zaman dulu raja mau dihormati oleh prajuritnya ya prajuritnya sujud. Iya. Anak menghormati orang tuanya ya sujud di depan orang tuanya. Tapi di zaman Rasulullah sallallahu wasallam sujud ruku hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Di luar itu tidak boleh. Ya Maryam, aku merasakan yang ada dalam perutku ini sedang sujud untuk mu. Maksudnya apa? Untuk yang ada dalam perutmu. Maka berpelukanlah dua wanita soleha ini dan berdoa. Ya Allah mudah-mudahan dua anak ini adalah. Atau yang ada dalam perut ini menjadi apa? Orang yang soleh. Masya Allah. Berpelukan dua-duanya. Karena apa? Karena dua-duanya ternyata mengandung siapa? Nabi. Bisa dibayangkan itu. Ini Nabi itu Nabi. Masya Allah. Iya. Orang tuanya berdekatan maksudnya apa? Masya Allah, dekat sekali. Ini calon nabi, ini calon nabi di perutnya. Bahagianya luar biasa orang tua yang sudah dijadikan ini anakmu akan jadi nabi, masya Allah. Apalagi yang namanya Yahya udah pasti anaknya apa? Nabi kenapa? Karena waktu di dalam perutnya pun ketika digambarkan oleh Allah tentang Yahya itu sudah dijadikan apa? Nabi, makanya saya pernah sampaikan di pertemuan lalu, tidak ada seorang nabi sejak kecil tahu dirinya nabi kecuali... Yahya, yang lainnya Nabi Muhammad aja nggak tahu kalau dirinya akan jadi Nabi. Ketika dikatakan kamu Nabi, kaget Rasulullah. Aku Nabi, Iya. Tapi Yahya sudah tahu kalau dirinya Nabi sejak kecil. Saya pernah gambarkan di pertemuan lalu ketika lagi tujuh tahun ada anak-anak ngajak main sama Nabiullah Yahya. Yahya main yuk, Yahya main yuk. Apa kata Nabi Yahya? Maaf, aku diciptakan bukan buat main-main untuk jadi Nabi. Masya Allah, itu Nabiullah Yahya. Karena tahu kalau dirinya akan jadi Nabi. Satu-satunya Nabi yang tahu kalau dirinya akan jadi Nabi ya Yahya alaihissalam. Lanjut, ternyata lahirlah. Begitu lahir, ya Rab, tidak ada yang paling lemah di muka bumi ini kecuali mungkin wanita setelah melahirkan. Begitu keluar dilahirkan, haus ia lapar ia darah terus ngalir juga, ya wajar. Maka disitulah dalam keadaan lapar dan haus, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam firmannya kalimat yang indah. Wahuzi Ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya Maryam, kamu goyangkan pohon kurma itu, ya, kamu goyangkan pohon kurma itu. Tusakit alaiki rutaban janiya maka aku akan turunkan rutaban janiya rutab-rutab itu kurma setengah matang. Aku akan jatuhkan kurma di hadapanmu. Maka Maryam, sebagian riwayat dengan tangannya dihentak-hentakan sebagian lewat dengan kakinya dihentak-hentakan, digoyangkan, maka turunlah rutop di depannya dan makanlah rutop. Ada satu kisah yang aneh di sini. Sejak kapan panen rutop digoyangin? Iya. Sejak kapan? Nggak pernah ada. Sampai hari ini pun nih bapak-bapak yang kokoh yang kuat 10 orang aja begitu panen kurma digoyang-goyang, insya Allah nggak jatuh. Nggak, insya Allah nggak jatuh, nggak bisa. Kenapa? Itu cara naiknya saja pakai gunting naik ke atas cekrek 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 baru baru dapat karena apa alotnya luar biasa apalagi yang setengah matang gitu gunting 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 kurma ini saking kuatnya sampai tua pun nggak jatuh jatuh kecuali kalau memang ada sesuatu hal yang memungkinkan saking dahsyatnya angin atau baru jatuh tapi dia ini kokoh dan kuat harus pakai gunting truk baru jatuh truk ini seorang wanita baru melahirkan pula apa sih tenaganya disuruh goyangkan pohon kurma lalu jatuh ya tuh sakit alikirataban jania pertanyaannya ada yang aneh dalam kisah ini kenapa coba jawab jawabannya jawabannya simpel kenapa Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bukan kemampuan yang kita miliki saja untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan bukan kemampuan tapi apa kemauan yang harus dibesarkan seakan-akan mengatakan ya bagaimana orang yang baru lahir bisa menggoyangkan pohon kurma dan bisa menjatuhkan rutab. Tapi maknanya adalah Maryam usaha ya. Jadi Allah ingin melihat apa? Usaha. Usaha Maryam. Usaha mau nggak? Tapi bagaimana yang menentukan hasil atau tidak adalah aku. Yang penting kamu usaha. Kemauan. Akhirnya apa? Digoyangkan dengan secara kemampuan dia. Akhirnya jatuhlah kurmanya. Maka Islam atau Allah ingin menegaskan kalimatnya. Yang dilihat oleh Allah adalah usaha dan kemauannya. Mampu tapi kalau tidak mau nggak jadi Tapi kalau dia ada kemauan insya Allah bisa Jadi seperti itu yang menentukan hasilnya siapa? Allah Wahuzi ilaiki bijid sakit alaiki rutaban Ini dia iya Baru fakuli wasrabi Ayo makanlah minumlah Lalu tenanglah santailah Wa imma yanna minal basyari ahadan fakuli Inni nadartulur rahmani So pokoknya jauh sejawab Orang nanti, oh, kamu begini pasti akan diapakan? Akan dicemohkan. Wah, akan dicemohkan sampai ada memang di sini. Apa perkataan orang-orang yang, yang lihat mereka dengan mengucapkan apa penghinaan kepada siapa? Kepada Nabi eh, pun dan kepada Nabi eh, kepada siapa? Maryam. Ya Uchtaharun maka ana Abu Kimraa an sau atau dikatakan maka ana uh, tidak, tidak ya, bapakmu dulu bukan orang yang su sau itu apa? orang yang tidak baik akhlaknya. Bapakmu dulu orang baik, ya. Dan ibumu juga bukan orang yang nakal, tapi apa? Ibu juga orang baik. Masa kamu bisa begini? Punya anak tanpa ada apa? Tanpa ada ayah. Jelas akan akan mengatakan, "Ibu bapakmu dulu orang baik. Ibu bapakmu orang soleh. keluargamu orang soleh. terkenal Ali Imran. Tapi kenapa kamu melakukan hal ini?" Apa jawaban Maryam? Gak usah jawab. Kenapa? Kan Al-Quran. Kan Allah mengatakan kalimatnya. Lirrahmani sawma ini, nadar lirrahmani sawma. Artinya apa? Maaf aku nggak bisa jawab. Maaf aku diam aja. Artinya apa? Nggak usah dikomentari. Kenapa? Karena mereka mengomentari ini bukan apa-apa. Apa? Mereka hanya hasad saja. Ada orang yang membela sesuatu yang tahu dirinya salah. Ada nggak begitu kira-kira? Nah seperti itu kira-kira. Jadi mereka ini tahu kok ini adalah mukjizat, ini adalah keagungan, tapi yang namanya kebencian tetap akan menutupi dari segala macam yang ada. Maka nggak usah jawab. Ini ada hal yang sangat luar biasa, ya. Yeah. Jadi nanti kalau ribet-ribet saja jawaban terlalu banyak ini ngobrol-ngobrol nanya-nanya nanya, tunjuk saja biar bayi yang menjawabnya. Maksudnya biar siapa? Biar Nabi Isa menjawab. Bunda, lihat ayat ini yang sangat luar biasa. Salah satu bayi yang berbicara itu adalah Nabi Isa Alaihissalam, dan Nabi Isa berbicara, "Waktu bayi ini tidak sama dengan bayi-bayi yang lain berbicara. Kenapa? Karena paling panjang bicaranya. Kalau bayi hanya bicaranya, hanya mengatakan, 'Aku adalah Rasulullah,' mungkin pendek, tapi lihat, bayi ini bicaranya panjang, jelas panjang, dan dipahami." ketika dengan mengatakan fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu fil mahdi ketika ditanya-tanya kata nabi eh pun tan, kata Maryam tanya sama anakku ini tanya kepada dia apa yang membawa dia datang ke dunia ini apa tugas yang dia harus temban di dunia ini Lalu bagaimana dia ini hadir? Tanya kepada dia. Mereka jawab, bagaimana aku bicara dengan bayi yang masih kecil seperti ini? Masih digendong. Jawaban yang sangat indah. Subhanallah. Tiba-tiba, bagaimana aku bisa bicara dengan bayi ini? Tiba-tiba dia ngeliat. dan dia bicara dengan jelas sekali. Lihat kata-kata yang digambarkan dalam Al-Quran. Kala, ini siapa? Isa, masih sobi. Sobi ini diartikan masih bayi. Sobi ini diartikan boleh disebutnya masih menyusui. Iya. Qala inni abdullah. Satu itu. Jawaban yang pertama ini Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Tidak mengatakan ini benullah. Aku anak Tuhan. Tidak. Tapi jawaban pertama ini Abdullah. Satu. Jawaban pertama. Ketika siapa kamu ini bagaimana? Kalau ini Abdullah. Padahal zaman itu nggak ada yang kepikiran yang menjadikan Isa sebagai anak Tuhan gak ada kepikiran itu. Di zaman waktu Nabi Isa dilahirkan, satu orang pun pada waktu itu gak ada yang berpikir kalau ini adalah anak. Anak Tuhan gak ada, gak ada, tapi jawaban Nabi Isa sudah jawaban sekian tahun yang akan datang. Untuk zaman sekarang ini, jawabannya ini Abdullah, itu yang pertama yang diucapkan. Kenapa ditakutkan kalau dirinya dituhankan? Maka jawaban pertama, ini Abdullah, aku ini adalah punten hamba Allah. Masya Allah. Bisa dipahami nih ya. Ini jawaban Nabi Isa untuk mengkaper untuk punten jawaban sebagai umat yang akan datang. Dan ini adalah jawaban pastinya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai jawaban ini adalah punten nomor dua atau nomor tiga. Justru nomor pertamanya, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ya Rabb. Padahal orang nggak kepikiran juga. Siapa juga yang akan mengatakan kamu anak Tuhan zaman itu? Nggak kepikiran. Tapi ini Abdullah, ini jawaban pertama. Nggak ada mengatakan, aku ini Rasulullah, aku tidak. Tapi ini Abdullah, Masya Allah. Lalu apa dikatakan? Ini Abdullah, atani al wajah wa ja'alani nabiya. Nanti aku akan diberikan oleh Allah kitab, maksudnya apa? Injil. Dan aku akan dijadikan apa? Nabi. Dua, itu jawabannya. Bukan dua, masih banyak. Ini baru dua. Aku hamba Allah, dan aku nanti akan diberikan kitab, maksudnya petunjuk. Dan aku akan jadikan nabi. Dan aku ini nabi. Masya Allah. Ini suami. iya. Selanjutnya. Masih lanjut. Waja'alani mubarakan kuntu. Dan dimanapun aku berada, pasti akan berkah. Dimanapun aku hidup, pasti akan membawa keberkahan. Itu jawaban nomor berapa? Tiga. Itu bayi jawabannya jelas dan punten. Mantap. Aku hamba Allah, dan aku nanti akan jadi nabi diberikan kepadaku kitab untuk membimbing kalian dan dimanapun aku berada aku akan membawa berkah. Masya Allah. Itu saja. Lanjut lagi kata Nabi Isa. Wa ausani bis salati zakati dan aku diwasiatkan untuk melaksanakan sholat dan zakat selagi aku masih hidup dan apapun yang diwasiatkan oleh Allah kepadaku aku pun akan mewasiatkannya kepada kalian. Jadi saya akan, -akan mengatakan. Aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat, perintahkan zakat selagi aku masih hidup. Masya Allah. Itu bayi luar biasa jawabannya panjang. Segitu masih panjang. Apa? Wabarram biwalidati. Masya Allah. Dan aku adalah diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibuku. Karena apa? Karena bapaknya sudah tidak ada. Wabarram biwalidati. Dan aku akan berkhidmat kepada ibuku hormat kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syakiyah. Dan aku tidak akan pernah menjadi orang yang sombong. Dan tidak akan pernah menjadi orang yang mencelakakan. Ini bayi itu bicaranya panjang sekali. Iya. Lanjut, lanjut. Ini bayi ini. Wassalamu alaiya yawmu ulidtu. Yawma ulidtu wa yawma amutu wa hayya. Dan keselamatan bagiku pada waktu aku dilahirkan. Dan ketika nanti aku akan wafat. Maksudnya nanti wafat. Iya. Kapan wafatnya? Satu waktu ketika Dajjal sudah selesai. Seper, saat itu Allah katakan, ini ada jeda kata-kata Allah. Dzalika Isa bin Maryam, qaulal itu adalah Isa anaknya Maryam. Itu ada kata-kata jeda dari Allah, dilanjutkan perkataan Maryam, eh perkataan siapa? Isa, maka ayat ayyattakhidami waladin subhanah dengan mengatakan tidak pantas buat Allah untuk menjadikan siapapun sebagai anaknya. Masya Allah, itu langsung bayi bicara begitu. Jadi ini sebelum penutup pembicaraan Nabi Isa lagi bayinya, itu dikatakan, Maka ayat waladin subhanahu Maha suci Allah. Maksudnya apa? Siapa yang mengatakan Allah punya anak, berarti dia telah mengotori Allah. Maha suci Allah punten ketika ibu bapak berstasbih subhanallah subhanallah sebenarnya itu sedang mensucikan nama Allah. Pertanyaannya, apakah Allah kotor bukan Allah kotor tapi kita yang mengkotorinya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak taat kepada Allah itu adalah mengotori Allah. Termasuk orang yang mengatakan Allah itu punya anak itu sebenarnya sedang mengotori Allah. Idza qada amran fa yaqulu fa Kalau Allah mengatakan sesuatu gampang tinggal mengatakan kun fa Jadilah, iya lalu mengatakan inna masya allah ini masih perkataan Isa ini inna sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu wa abduhu fa buduh. maka sembahlah Dia hadis al mustaqim dan ini adalah jalan yang lurus Diam. udah segitu panjang nggak bayi bicaranya tuh? panjang luar biasa jadi salah satu bayi yang berbicara adalah Nabi Isa tapi Nabi Isa bicaranya paling panjang, jelas, berbobot, isinya mantap. Itulah Nabi Isa. Itulah Nabi Isa. Saya tidak panjang-panjang untuk mempelajari. Tapi yang penting ayah anda sudah tahu jawaban Nabi Isa itu begitu. Ibu bisa cek. Nanti bapak bisa cek jawaban Nabi Isa ini. <tuh> Ada dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Surat Maryam pastinya. Iya. Coba dicek nanti dalam surat Maryam. Kalau pasnya jawaban Nabi Isa ketika beliau bayi ini. Eh, dari mulai ayat 30, 31, 32, 33, 34, 35 sampai 36. Iya, sampai 36 itu jawaban siapa Nabi Isa alaihissalam. Mulailah Nabi Isa besar, besar saya gambarkan. Eee, nanti <coughs> lebih panjangnya ketika setelah Nabi Isa diangkat seperti apa. Namun yang jelas, subhanallah itulah Nabi Isa alaihissalam.